mulai dengan grid wall dulu. Kita seolah-olah membuat dinding di sini. Oke, kita setting menjadi katakanlah 9 meter. Di sini kita isi 900. Oke, kita klik OK. Oh ya, untuk ini kita berikan gambar rumput dulu untuk tanahnya biar jelas. Oke, lanjut. Kita klik di sini dengan lebar rumah katakanlah nanti ini 6 meter ya. Kita klik kanan mode view wall 600 cm. Klik OK dulu. Jadi seperti ini. Ya. Lalu untuk membuat dinding yang samping, kita ini klik copy saja. Oke, kira-kira ada denah seperti ini ya, ini tampak di gambar di 3 dimensinya seperti ini. Lalu kalau untuk membuat detail pondasinya, kita bisa bekerja menggunakan lembaran kerja yang baru kalau mau mempertahankan yang gambar yang ini. Misalkan gambar yang ini yang 3 dimensi ini mau di lanjut akan ditaruh pintu, jendela, juga lantai dan lain sebagainya sampai dengan atap. Ini kita perlu mengcopy yang ini. Dengan cara kita klik ini, select object in plan, kita klik seperti ini, kita seleksi semua, klik kanan, klik copy, lalu di sini di pojok kiri file, klik new. Ya, seperti ini. Ini terjadi lembar kerja baru. Ini lalu kita klik pastekan di sini, sudah terjadi seperti ini. Ini kita atur lagi dengan cara mengklik di sini, klik mode view 3 dimensi view, kita kasih rumput dulu biar gambarnya jelas. Oke, kita sekarang akan konsentrasi membuat gambar 2 dimensi tentang detail pondasi. Yang perlu kita lakukan, kita seleksi yang ini ya, yang ini semuanya kita seleksi. Lalu kita klik kanan, klik mode view wall, kita atur untuk ketinggian temboknya menjadi 2 cm saja. 2 cm. Ya, seperti ini. Ini sudah menjadi detail pondasi nanti yang akan digali lubangnya. Seperti ini saja. Oke, lalu untuk memperjelas maksud dari gambar 2 dimensinya, kita bisa bikin seperti ini, kita klik kanan, klik mode view wall, atur di sini menjadi 80 cm. Ini juga 80 cm, ketinggiannya 2 cm. 2 cm, kita klik OK. Ya, ini sebagai simbol footplate. Footplate atau orang biasa menyebutnya cakar ayam. Kita taruh di sini. Ya, di tengah-tengah persis. Lalu kita copy, klik paste, paste pertama kita buang, paste kedua yang kita pakai. Lalu dengan tombol tanda panah di keyboard kita geser ke sini. Ya. Jadi dengan adanya gambar ini nanti tukang yang akan mengerjakan pekerjaan ini sudah paham. Oh, di sini perlu digali lubang selebar 1 meter. Lalu dengan kedalaman kita tentukan 1 meter katakanlah. 1 meter kali 1 meter dengan kedalaman 1 meter. Ini tempat untuk foot plat. Ya, kita paste lagi. Kita geser dengan tombol tanda panah ya, agar posisinya tidak berubah. Yang berubah hanya sesuai kehendak kita. Kita geser ke kanan. Seperti ini. Oke, yang ini kita klik lagi, klik copy, klik paste. Paste pertama kita delete, paste kedua kita pakai. Kita geser ke sini. Nah,
lalu paste lagi, kita geser lagi. Ini tempat food plat. Ya, di tengah dah. Lalu kita klik paste lagi. Kita geser lagi menggunakan keyboard tanah panah. Kali ini yang tanah panah yang ke bawah ya. Kita geser ke kiri. Ya, di tengah. Lalu yang ini kita copy. Klik paste, paste pertama kita delete, paste kedua yang kita pakai kita geser ke bawah sini ya, seperti ini. Klik paste lagi, kita geser yang ke sini ya, seperti ini. Atau ini di sini nggak perlu food plat lah ya, ini nggak perlu food plat, yang perlu food plat yang ini aja. Ini nanti sudah jadi teman-teman untuk food plat. Jadi ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 food plat dengan ukuran 80 kali 80. Lalu kita buat gambar seperti ini ya, kita klik kanan modify wall, tingginya 2 cm, terus thicknessnya kita bikin 2, coba jadinya seperti apa, nah seperti ini. Lalu kita jadikan furniture, copy as new furniture, klik kanan, klik paste ya, yang ini biarkan saja, yang ini kita double klik, kita beri warna merah coba ya. Ini untuk simbol kolom, ini kelihatan merah ya, kita geser ke sini. Ini cukup, tidak memerlukan food plat, tapi hanya memerlukan kolom praktis ya, seperti ini. Ini kolom praktis, lalu kita copy, klik paste, paste pertama kita buang, paste kedua kita pakai, kita geser ke kanan. Nah, di sini ada kolom praktis juga ya, seperti ini. Lalu kita klik paste lagi, kita geser ke kanan ya. Di sini kita taruh kolom praktis yang kecil, ini ukurannya kita kecilkan, ukurannya yang tadinya 40 kita jadikan 30 30. Klik OK. Oh, sebentar, ini yang kolom praktis kita ganti warnanya dengan biru ya, seperti ini. Oke, lalu kita copy, klik paste, paste pertama delete, paste kedua yang kita pakai kita taruh di sini. Ini cukup menggunakan kolom praktis yang ukurannya 10 kali 10, jadi tidak terlalu makan biaya banyak karena sudah ada kolom yang lebih besar, kolom yang dari food plat, terus kolom yang ini bisa menggunakan kolom ukuran 15 kali 15 sini ya, atau 15 kali 20, bolehlah. Oke, ini gambar yang ini kita delete saja ya, seperti ini. Oke, lalu setelah seperti ini kita kasih ukurannya menggunakan grid dimension. Ini kita taruh di sini. Ya, seperti ini. Ya. Ini ada angkanya ya. Ada ukurannya. Di sini sudah, sana sudah, sana sudah. Di sini pun terwakili oleh yang ini. Ini terwakili oleh yang ini 3 meter, 3 meter. Lalu yang ini. Oke, lalu yang ini kita kasih ukuran berapa ya. Seperti ini kita taruh
sudah jelas 3 meter. Ini 3 meter. 3 meter. Ya, kita dekatkan ke sana. Ya, seperti ini 3 meter. Ya, seperti ini. Lalu, ini kita delete. Lalu yang ini, tinggal yang ini sama dengan yang ini, jadi nggak usah, tinggal yang ini ke sini. Ini kalau muncul garis biru ini berarti posisinya di tengah-tengah, ya seperti ini. Nah, maaf ya, cuma seperti ini saja cara menggambar. Oh, yang ini belum. Cara menggambar detail pondasi 2 dimensi dengan menggunakan software Sweet Home 3 dimensi. Jadi ini bisa dilihat di sini hasilnya seperti ini ya. Kalau yang ini yang 2 dimensinya seperti ini. Lalu bagaimana menyajikan gambar ini untuk dijadikan pegangan oleh para tukang? Mudah saja, kita copy yang ini, kita paste, kita taruh di sini. Kita ini copy yang merah, tanda merah, kita paste, kita taruh di sini. Terus kita copy yang biru ini, yang biru kita copy, kita paste, lalu tarik ke tarik ke sini. Lalu kita membuat ini ya, seperti ini dari ini ya. Oke, tinggal kita memberikan keterangan ini apa, ini apa, ini apa, dan ini apa, dengan cara mengklik add text ya, memberikan teks di sini. Lalu kita kasih tulisan foot plat 80 x 80 cm. Untuk besarnya, besar hurufnya 35. Coba jangan lupa di 3D renderingnya kita checklist visible in 3D view. Oke, klik OK. Oke, lalu kita posisikan di sini. Lalu kita copy yang ini. Kita copy yang tulisan tadi, kita sejajarkan di sini, klik 2 kali, kita edit kalimatnya. Di sini kita kasih nama kolom dengan ukuran 15 x 20. Lalu kita klik OK. Ya, kita dekatkan ke sini agar sejajar tulisannya. Lalu kita copy lagi yang ini, kita paste ke sini, kita ganti ukuran yang ini menjadi 10 x 10. Klik OK. Ya. Oh, bentar, ini satuannya belum ya, sentimeter. Klik OK. Kita geser ke sini biar rata kanan. Klik paste lagi. Kita seret ke sini. Lalu kita double klik. Kita kasih nama garis pondasi. Ya, kita klik OK. Kita seret ke sini. Nah, dengan adanya grid ataupun skala ini akan susah dibaca. Cara menghilangkannya adalah kita klik file, kita sorot preference, lalu di gridnya kita hilangkan checklistnya agar invisible. Kalau ini checklistnya adalah visible, kita hilangkan, lalu kita klik OK, sehingga gambarnya menjadi putih. Oke ya teman-teman ya,
Lalu yang terakhir adalah kita kasih tulisan detail pondasi dengan skala 1:50. Kita kasih di sini 50 visible, klik OK. Ya, seperti ini, mudah sekali. Oke, lalu kita taruh di sini. Oke, dan oke, teman-teman, demikian saja tutorial kali ini, cara membuat detail pondasi 2 dimensi menggunakan software Sweet Home 3 dimensi. Oke, semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe. Bye-bye.